adakan pada malam ini di samping untuk mengesan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, fokus utama kita juga pada malam ini adalah untuk mengesan kesalahan berkaitan dengan nombor pendaftaran yang ekstrim dan juga tidak mengikut spesifikasi lah. Dan untuk malam ini sehingga jam 10.30 ni sebanyak 316 notis kita telah keluarkan atas pelbagai kesalahan. Kenderaan yang kita sita 2 buah. Yang ini kedua-duanya atas kesalahan lesen kenderaan motor LKM ataupun road tax lah, tamat tempoh. Dan juga kenderaan yang kita periksa pada malam ini sebanyak 1,264 buah kenderaan lah. Dan untuk nombor pendaftaran yang ekstrim dan tak ikut spek ni, dalam tempoh lebih kurang 2 jam kita buat operasi ni, kita dapat mengesan 36 buah kenderaan lah yang menggunakan nombor kenderaan yang ekstrim dan juga tidak mengikut spesifikasi ya. Khusus untuk kenderaan-kenderaan yang menggunakan nombor pendaftaran yang ekstrim dan tak ikut spek ni, kita pada malam ini yang pertama kita memang saman on the spot. Okey. Pada masa yang sama juga kita keluarkan notis di bawah section 611 arah periksa. Ini bermakna walaupun kita saman malam ni, pemilik kenderaan still perlu hadir ke mana-mana JBJ, bawa kenderaan dia dan kita akan cek sekiranya dia tukar balik nombor pendaftaran dia ikut spesifikasi tu, kita akan lepaskan lah. Tetapi sekiranya dalam tempoh yang kita berikan tu pemilik kenderaan gagal membawa kenderaan untuk pemeriksaan, kita akan saman atas kesalahan ingkar notis lah. Dan proses samannya, sekiranya dia tak menjelaskan saman dalam tempoh kita tetapkan, kita akan bawa ke mahkamah lah. Dan sekiranya dia tak hadir juga ke mahkamah, kita akan senarai hitamkan kenderaan tersebut.